Dinners. Gue Ombot dari Jercycle. Workshop gue ada di seputaran Bintaro Pondok Ranji. Kalau mau tau lebih banyak bengkel gue, keep watching ya. Sejarah berdirinya Jercycle 2013. Kalau mau tau, emang kita main motor aja sih, main motor. Awal-awal kita cocok potong-potong motor sendiri. Lambat laun ada teman-teman yang coba untuk minta tolong bikin sesuatu, bikin tracker, bikin chopper, bikin apa. Ya, alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang ya kurang lebih 6 tahunan. Jercycle fokus di genre apa? Sebenarnya kita nggak fokus di satu genre ya. Maksudnya, kalau gue emang suka chopper, tapi beberapa temen, beberapa klien yang buat di kita di luar dari chopper, ya kita suka terus gitu. Jadi apapun motor yang mau dibuat, selagi itu masuk akal dan plafon produksinya ketemu, ayo kita laksanakan, kita eksekusi. Kita sebagai bengkel harian yang fokus di mesin, ganti oli dan cetek pengeke gitu, kita enggak. Kita fokus di modifikasi untuk masalah elektrikal, servis dan lain-lainnya. Kita ada rekanan, jadi sifatnya beberapa teman kita yang siap on call saat kita butuh tenaganya, ya udah kita panggil. Karena kurang paham di satu pekerjaan, lebih baik kita nggak usah ambil atau nggak usah kita pegang. Mendingan kita direct aja ke yang ahli sekalian. Ya, kurang lebihnya ya, demikian lah. Bicara kendala ya. Bicara kendala, ya paling kita nyamain visi, misi, maksudnya ini motor mau kemana, arahnya kemana. Kadang kalau emang beberapa temen yang emang udah paham main motor seperti apa, itu akan lebih enak gitu. Cuman kendalanya biasanya klien-klien yang emang baru main motor, yang terus dia juga punya view sendiri gitu. Cuman masalahnya dari kita kan hasil akhir, komposisi itu dapat apa enggak, barang yang ditempel itu ngeblend enggak sama tema gitu. Ya beberapa juga ada kasus yang klien yang neko-neko lah. Ya ibaratnya kita coba kasih penjelasan.
kos kisarannya kalau ibarat beli motor baru 200 cc-an kisaran di ya 25-30 juta kurang lebih, itu di luar kosmetik dan lain-lainnya. Tips buat temen-temen yang mau jadi modifikator ataupun sekedar ataupun mau nyemplung sekalian, potong aja, stop aja, lakukan aja, jangan banyak pikir, karena masalah akan ada di belakang dan itu pasti gitu. Cuman kalau nggak melakukan, ya kalian nggak jalan-jalan, gitu aja. Cari motor baru, motor second, spare part, juga aparel, bisa langsung klik link di deskripsi ya. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kasih like, komen, share, and subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan nih update dari Moladin. Ingat motor, ingat Moladin.